Saya tahu suami istri yang tunarungu ini dari WA anak saya. Saya langsung telepon, saya lupa bahwa dia tunarungu, nggak dibalas. Baru kemudian saya WA baru dibalas. Tapi pekerjaannya juga cukup bersaing. Di tengah COVID seperti ini, saya kira satu terobosan, satu inspirasi bagi teman-teman yang lain di luar sana, coba banyak yang bisa dikerjakan di tengah-tengah COVID-19 ini. Jadi jangan sibuk mengeluh dengan keadaan, tapi duduklah, diem, barangkali berdoa, tanya Tuhan apa yang bisa dia kerjakan. Kalau mereka bisa, kenapa kita enggak?